Modus hendak mengambil uang di motor, dua orang emak-emak berhasil mencuri emas senilai 20 juta rupiah di Kabupaten Sumenep. Bermodal bukti CCTV, pemilik toko melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Inilah pemirsa video rekaman kamera CCTV saat kedua emak-emak melancarkan aksinya mencuri perhiasan emas di sebuah toko emas di Kabupaten Sumenep, Madura. Seorang pelaku terlihat mencoba berbagai perhiasan yang menjadi targetnya. Sementara pelaku yang lain mengalihkan perhatian dengan mengobrol pemilik toko. Kemudian kedua pelaku pamit akan mengambil uang di motornya yang diparkir cukup jauh. Namun keduanya tak kunjung kembali. Pemilik toko mengaku terdapat 3 keping gelang emas dengan berat sekitar 25 gram atau senilai 20 juta rupiah yang berhasil dicuri. Pemilik toko berharap polisi segera menindaklanjuti laporannya agar kedua pelaku segera ditangkap. Waktu itu sadar kalau dia bawa gelang? Nggak sadar. Setelah dicek. Dicek ya. Di mana, Pak Ji? Ya, cek di sini. Ternyata gelang ada kurang. Berapa biji? 3 biji. Lihat CCTV ya, habis. Nah, setelah itu dia di CCTV ya ada memang dia telah dilihat, dicoba, setelah dicoba masih